Listeners, seperti yang kita tahu, ayam merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat ya guys. Meski terbilang hewan jinak, rupanya seekor ayam juga bisa menyerang loh jika mereka merasa terganggu atau terancam. Terlebih lagi jika menyangkut anaknya. Induk ayam biasanya tak segan-segan untuk menyerang dan bahkan mereka berani melawan hewan berbahaya sekalipun. Nah, berikut ini adalah beberapa pertarungan sengit ayam melawan hewan lain, part 4. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Rekaman CCTV ini memperlihatkan seekor elang berhasil menerkam seekor ayam nih guys. Terlihat, ayam itu pun menjadi tak berdaya akibat cengkraman elang. Namun, elang membuat kesalahan di mana elang mengira kalau ayam itu sudah mati. Elang pun melepaskan cengkramannya dan kejadian tak terduga pun terjadi, di mana ia harus kehilangan mangsanya. Di peternakan ini, seekor elang juga membuat kekacauan nih guys. Di mana elang itu mendarat dengan cepat dan menerkam seekor ayam. Namun, ini bukanlah hari keberuntungan elang, karena kambing dan ayam lainnya datang membantu untuk menyelamatkan rekannya. Agresif menyerang seekor elang demi melindungi anak-anaknya nih guys. Beruntung pada akhirnya salah satu orang berhasil menangkap elang itu untuk menghentikan pertarungan. Video singkat ini juga memperlihatkan kekalahan elang saat ingin melawan ayam jago. Anak burung alap-alap ini terbang dan terjebak di sebuah kandang ayam nih guys. Hal itu sepertinya membuat kawanan ayam marah dan anak alap-alap itu tak berdaya diserang oleh kawanan ayam. Beruntung burung itu bisa melarikan diri dari kawanan ayam. Giliran serigala yang mencoba keberuntungan di sebuah peternakan ayam nih guys. Terlihat serigala itu terus mengejar ayam, namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya ia pun menyerah dan memutuskan untuk pergi. Suasana damai peternakan ini tiba-tiba saja berubah ketika seekor rubah datang untuk memburu ayam. Kawanan ayam pun terlihat berlarian dikejar-kejar oleh rubah itu. Beruntung sampai di mana seekor anjing penjaga datang menggagalkan perburuan rubah itu. Satu
ini juga hanya bisa berlari sekencang mungkin saat dikejar-kejar oleh seekor rubah nih guys. Meski beberapa kali ayam itu sempat terkena terkaman rubah, namun ia selalu berhasil membebaskan diri. Sampai akhirnya ayam itu benar-benar selamat saat pemilik ayam datang untuk mengusir rubah. Pertarungan ayam dan seekor anak anjing ini terlihat cukup sengit ya guys. Di mana mereka saling menyerang satu sama lain. Pertarungan yang berjalan kurang lebih 3 menit ini akhirnya dimenangkan oleh ayam, di mana anak anjing itu menyerah dan melarikan diri. Anjing ini sepertinya memang ingin mencari masalah, di mana ia mencari makanan di wilayah ayam dan mengusik mereka. Salah satu ayam pun memberikan perlawanan kepada anjing itu, sehingga pertarungan terjadi. Sampai akhirnya ayam berhasil mengusir anjing itu. Ayam ini hanya mencari makanan di dekat burung bangau nih guys. Namun ternyata salah satu burung bangau tiba-tiba saja menyerang ayam. Alhasil ayam pun marah dan perkelahian pun tak terhindarkan. Di beberapa pertarungan sengit ayam melawan hewan lain part 4. Gimana pendapat kalian tentang pertarungan ayam kali ini nih guys? Berikan tanggapan kalian di bawah ini ya. Dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.